kita mau mengganti daripada rantai dan gear, atau bisa dikatakan rantai komplit Jupiter MX yang 135 ya guys. Ini motornya atau geriginya ini sudah runcing-runcing atau sudah seperti pisau guys ya. Kita akan ganti yang baru, yang standarnya, yang itu merek Jupiter MX Yamaha punya. Inilah guys cara mengganti atau membuka ban belakang Jupiter MX. Pertama-tama kita akan membuka daripada as rem kakinya guys. Buka dulu remnya, terus asnya, dan ada di situ lagi pemegang daripada tromolnya guys, yang ini ya. Ini terus yang asnya ini guys. Terus cincinnya tinggal dipahat pakai udang minus ya, biar baunya tidak terbuka. Cara membuka gear belakangnya guys, harus membuka kancingnya dulu, terus biar bisa dibuka baunya. Kita tinggal langsung memakai intake tercepat. Langsung kita pasang yang baru ya guys, yaitu yang punya giginya itu yang ukuran 39 ya, berada 39. Oke guys, gear belakangnya sudah siap. Sekarang kita membuka gear